Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini banyak banget yang DM aku untuk tolong liatin racikan kirian buat motor Beat 150 guys. Kebetulan motor aku yang 150 tuh kemarin baru beres setting, baru beres balap di Sentul dan settingannya udah pas di Sirkuit Sentul. Nah, hari ini aku akan ngebongkar bagian CVT untuk Beat 150. Dan kalau kalian ada yang mau niluin juga, silakan, boleh banget. Karena racikan CVT itu ya bebas lah, terserah kalian gitu guys. Nah, kebetulan aku di sini udah buka bengkel. Bagi kalian yang udah subscribe aku, pasti udah tau lah guys, ini bengkel aku baru. Kita akan spill dulu bengkel aku dulu guys. Abis itu kita akan bongkar CVT motor Beat 150cc aku ini. Nah, jadi di sini ada bengkel aku, ini ada nomor WA. Kalau kalian mau order apapun pakai CVT kirian boleh di sini aja. Dan lokasinya ada di Perumahan Tani Mulia, di Google Maps juga ada. Kalian bisa langsung aja cek Google Maps Pripater 308. Nah, di sini aku lagi garap Beat 130cc harian. Itu knalpotnya CLD dan ini mesinnya. Nah, ini mesinnya, crankcase-nya lagi dibongkar. Terus lagi beli-beli spare part lah ini guys tuh. Untuk noken juga ini yang MP7 di buat Timor. Ini MP7-nya Kalimantan buat balap di Sentul lagi kita preparein. Dan ini noken as guys, noken as. Ini rumah lolornya. Tuh, karatan guys. Enggak apa-apa nanti kita bakal ganti kok rumah lolornya. Tuh. Nah, gitu, oke. Terus ini motornya AF Garage MP7 mau di repair lagi. Terus oh ya, kita langsung ke bagian sini guys. Nah, jadi bagi kalian kalau ada yang mau beli baju nih, baju kita Pripater 308 juga ready. Terus nah, ini pokoknya semuanya ready, ada di Shopee kalau nggak di TikTok Shop kami guys. Dan ini pengiriman untuk sore hari ini, tadi pagi udah kita kirim juga. Kita ready apa aja sih? Biasanya kita ada PR-peran dari 1000 RPM, 1500 sampai 2000 RPM. Terus ada oli-oli motul, kalau kalian orang Bandung pengen ganti oli, bisa langsung aja ke sini. Ada motul tuh, ada Adnoc, terus Valvoline, Mati Piccoli, Sinexo juga ready kita. Ada karbu PE26 ini. Ini 26. Ini 28. Tuh, ini 28. Terus kita punya jalu-jalu step tuh, jalu step kita ready, per step juga ready. Mangkok juga custom kita ready ya. Roller juga kita ready. Di bawah sini semuanya dari 6, 7, 8, 9 sampai 12 gram. Perperan juga ready. Per sentry ready, rumah roller juga ready. Pokoknya semuanya kita ready ya. Bisa langsung cek-cek aja TikTok Shop kalau nggak di Keranjang Kuning, kalau nggak di Shopee guys. Nah, di sini buat live aku gitu. Dan kembali ke topik, kita langsung aja ke motor 150cc. Jadi motor ini baru beres balap, jadi ini dipajang di sini. Dan bagi yang nanya OC-nya kemana bang, OC-nya ada nih, OC-nya tuh kita simpan di sini. Nah, ini kita keluarin dulu ya. Nah, ini OC-nya yang asalnya tuh ada oli euy. Asalnya di sini guys OC-nya. Nah, gini. Cuman sekarang kita nggak pakai OC ini, kita pakai OC yang kecil. Jadi ini simpan aja. OC olinya kemana-mana guys. Jadi OC-nya yang ini jadi ada di sini. Tuh, OC-nya jadi pakai, ada gak sih? Satria FU. Kayak punya si Porting guys tuh. Nah, ini OC-nya. Jadi OC-nya nanti kita bolong-bolongin kayak yang si Porting ini nih. Nah, gitu. Oke. Okay. Oke okay deh, sekarang kita akan bongkar bagian CVT-nya. Seperti biasa. Karena aku buat videonya sendiri, segala sendiri. Mohon maaf kalau agak lama ya guys. Kita bongkar aja langsung. Nih, kita akan bongkar racikan kirian Beat Karbu 150 tune up. Biasa bongkar-bongkar.
bongkar-bongkar sendiri. Nggak sulit nih guys. Nah, bagi yang nanya kenapa sih ini dibolong-bolongin, jadi ini tuh karena sensitif banget si 150 ini. Sensitifnya yaitu V-beltnya gampang putus guys, jadi harus butuh angin yang banyak buat ngedinginin si V-beltnya kayak gitu. Jadi ini nggak hanya gaya ya, bukan gaya ya ini. Oke cuy, jadi udah dibongkar tadi karena susah. Nah ini racikan kirian-kiriannya udah kita bongkar. Kita dari belakang dulu ya. Nah ini per 2000 rpm. Tuh, per kecil, per besar ini pakai 2000 rpm. Kenapa pakai 2000 rpm? Karena ini powernya kan kuat nih guys. Biar lebih kuat ya, kita harus dicekekin semua si per-perannya. Nah, untuk pulinya kita masih orisinil, belum diapa-apain, standar. Dan kampasnya pun kita standar, punyanya Bit Karbu ini, KVY ya, tuh. Oke, ininya biasa, tuh. Lalu mangkoknya standar, nggak dibolong-bolongin, nggak apa, tuh. Mereknya KVY lagi. KVY, benar-benar ini standar, guys. Standar. Lalu kita ke bagian puli depan. Nih, untuk gigi besinya kita pakai yang udah dibubut. Ini entengnya 250 gram. Seperti ini bisa kalian lihat. Dan untuk di bagian di sini ada ring slip, jadi untuk mengatur slip motornya apakah gimana. Jadi ini motor untuk settingan CVT sentul ya. Sentul oke nih, karena kemarin beres balap. Tuh, ini roller totalnya kita hitung ya. Soalnya di sini kita harus butuh kepastian. Nah, ini harus ada timbangan gram, timbangan roller. Nah, kita hitung gramannya guys. Totalnya berapa? On off dulu, ini harus 0 ya. Nah ini 0 baru kita bisa naikin si gramannya. 35,75 guys. Ini gramannya settingan sentul. Terus rumah lolernya ini dibubut 13,5. Udah dicoak naik loler. Mereknya apa ini, KVY. Orisinilnya KVY. Jadi lolernya juga ini udah 6 gram rata lah kalau saya dibilang ya. Soalnya kita nggak bilang 6 gram rata, kita bilangnya graman. Jadi nyeting itu kita per gram gitu guys. Cosi ini. Nah ini setting si kiriannya si motor Beat 150. Dan bagi yang nanyain V-beltnya pakai apa bang, pakai Daytona. Cuman Daytona ini yang Jepang ya. Jadi itu teflon bahannya, tuh. Bahan teflon. Josi ini pasti V-beltnya ini awet banget. Harganya berapa bang? 600 ribu ini. Ngeri kan? Bukan yang 150 ribu ya, ini Daytonanya yang 600 ribu ini. Daytonanya guys, Jos, ini mah Jos, enakin lah pokoknya. Jadi ini settingan kirian Beat 150 aku. Dan kalian boleh komen di bawah, aku harus pilih apa lagi, buat konten apa lagi. Nanti aku bakal buat konten demi kalian guys. Dan mohon maaf aku udah lama banget gak buat konten, karena ya aku sibuk lah. Sibuk guys, tapi insya Allah kita akan buat konten lagi. Kalau kalian banyak yang komen di sini, aku akan buat konten terus guys, kayak gitu. Oke, jadi bagi kalian yang mau order paketan CPT bisa langsung aja ke Shopee kalau nggak TikTok Shop. Dan jangan lupa follow Instagram aku emrangga308, pripata308, dan TikTok Shop aku emrangga308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.